Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, kita sekarang ada di air terjun Subik Tuha ya, Kecamatan BPR Ranau Tengah, dekat dengan Pusri ya. Nih, kita akan ambil konten di sini guys, air terjunnya. Di sini kalau nggak salah bayarnya berapa ya? 10 atau 5 ribu per kepala nih guys. Nih, parkir mobil di sini ya, banyak pengunjung. Ini ada mes Pusri ya. Ini milik pemerintah Kabupaten Luku Selatan, dikelola oleh Dinas Pariwisata ya, bekerja sama dengan PT Pusri ya. Nih. Bang, permisi ya. Nah, kita ambil konten supaya rame kan. Selatan maju sukses. Nah, corona selesai. Ayo. Tuh. Di sini pariwisata ini termasuk terkenal guys, terjun di sini. Cuma di sini masih tetap safety guys, karena licin ya, takut nanti terjadi yang tidak diinginkan guys. Di sini harus mematuhi protokol kesehatan juga guys. Nih, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Nih, semenjak COVID ini ada penurunan drastis di sini tentang aset wisata. Dan saya mohon jika kalian suka konten YouTube saya ini, ambil yang baiknya aja ya, subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan sampai tinggalkan komen yang tidak bermanfaat, apalagi bertentangan dengan hukum guys. Nih, saya tidak mau kedepannya nanti terjadi kesalahpahaman. Di sini kita mengambil konten untuk memotivasi pariwisata guys, kedepannya lebih baik lagi guys. Nih, jikalau ada salah, baik pengambilan gambar audio video yang kurang jelas atau kata-kata ucapan saya kurang berkenan di hati kalian, saya hanya manusia biasa, saya mohon maaf guys. Saya masih banyak belajar dari kekurangan guys, tidak mau menggurui guys. Di sini adalah pariwisata yang terbaik guys. Cuman di sini ini jangan ngomong asal-asalan ya. Di sini masih agak-agak konon katanya angker, rawan guys. Tapi sejauh ini dikawal oleh pemandu wisata guys. Ini airnya. Ini dari gunung ini ya, dari bukit-bukit ya. Nanti larinya ke danau, bukan dari danau air ini, tapi sebaliknya dari danau. Air terjunnya guys, ketinggian kurang lebih ini sekitar 30 meter ya. Ini tempat orang petapa dulu. Kalau mau minta togel di sini lah, tapi saya enggak hobi togel ya. Kalau mau foto-foto licin tapi guys, harus punya standar keselamatan guys di sini. Tuh, buat tenangkan pikiran guys. Sebaiknya permisi di sini guys, kalau menurut agama kesayangan masing-masing ya, berdoa baca bismillah guys di sini. Sejauh ini belum ada yang terjadi hal-hal tidak diinginkan. Konon katanya di sini tempat bidadari mandi guys, pelangi. Itu agak dalam di situ ya. Kalau ada teman sih enak mandi, tapi jarang orang mandi di sini. Tuh tinggiannya. Tuh bukitnya guys. Masih banyak burung di sini. Ini tempatnya di Pusri ya. Gak jauh dari Pusri, sekitar 300 meteran dari Pusri. Masih wilayah Ranau juga guys. Ini airnya.
Tuh, jembatannya enggak. Ini dijaga ini ya, bayar yang masuk sini. Tak tahu per kepala 10 atau 5 ribu guys. Jadi kebenaran kita sudah izin, tapi nggak dipungut biaya guys. Karena pengelola pariwisata ini masih teman saya guys. Ini batu-batu semua, licin ini guys. Ngeri. Hati-hati. Tenggelam nanti, jatuh. Pecah pala nanti. Tuh. Pohon ini udah 100 tahunan ini. Dari saya kecil belum lahir mungkin udah ada. Saya dulu sering main di sini nih, pohon ini dulu. Nih, mandi di sini. Kalau mandi di sana nggak berani dulu guys. Tuh pohonnya. Tahu pohon apa ini, nggak boleh ditebang ya, dilestarikan. Saya bangga jadi warga Pustatan guys, terutama di pariwisatanya guys. Nih aset penunjang di sini guys. Tuh batu-batu ini gede-gede. Nggak jauh dari jalan ya. Mobil batasnya parkir di depan guys, di depan sana. Di sini tidak boleh ngambil ikan apaan guys, di sini tidak boleh beraktivitas yang berlebihan, takutnya merusak habitatnya guys, tempat-tempat wisata yang gini guys. Ini harus dilestarikan. Ini ada jerambah. Kurang lebih ada 15 kalau nggak salah ya. 15 atau 12 yang terjun ya di tempat-tempat yang lain. Ada juga air panas, ada juga mana-mana ya. Nanti kalau sempat nanti kita lain konten ya, lain waktu, lain kesempatan. Kalau sana jadi minat mau nyebrang ke Pusri ya. Ke air panas ya, kalau sana sempat. Kalau nggak sempat lain kali. Saya dari tadi belum ketemu teman saya, karena teman saya katanya tadi masih di daerah Kota Batu. Di bulan sana mau beli ikan ya. Lumayan jauh dari sini ke Kota Batu, ada 6 kilo 7 kiloan guys. Ini batu-batu lama semua nih. Ini pohon, pohon apa lah ini, suara bunyi kayak gini. Serem. Bukan ini. Tapi tidak diizinkan memasang tenda di sini ya. Aktivitasnya kalau udah maghrib udah selesai di sini. Ditutup. Tidak diperkenankan lagi. Pokoknya terjadi hal-hal tidak diinginkan guys. Ini jembatan cinta. Mau pre wedding di sini boleh. Nih. Tidak ada yang melarang, guys. Malah dianjurkan kalau mau liburan di sini.
Kalau rame-rame mandi enak guys, paling mandi-mandi di sini, kalau di sana ngeri ya. Paling mandi-mandi di bawah ini nih. Kalau keluarga saya sudah semua kesini guys. Apalagi waktu bapak saya pergi kesini dulu, aduh sering saya lagi kecil, lagi libur sekolah kesini guys. Teman saya juga ada orang sini asli. Jernih airnya. Sini malasnya sering bikin konten kayak gini pakai HP ini, sering goyang ya. Nantilah, nanti kalau ada kesempatan nanti mau beli kamera GoPro yang 9 kalau nggak salah ya, untuk bikin konten guys. Karena sekarang ini kondisinya lagi dang, kita M ini nggak bisa keluar kota guys, sulit. Guys masih di tempat yang tadi ya, air terjun ya. Enggak ada habisnya, enggak ada capeknya, enggak ada jenuhnya kalau mau membahas tentang pariwisata di Oku Selatan ya guys. Ada air panas nanti. Ada danau latihan ntar guys. Kalau saya di sini bawaannya ngantuk terus guys. Yang tidur tuh air terjun tadi tuh batu-batunya guys, aduh tuh air terjun tadi guys. Tuh air terjunnya ya. Oke guys, sekian dulu konten singkat kita tentang masalah air terjun Subik ya. Dia ada di Pusri ya. Jika kalian suka, tolong bantu like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Jika ada salah, saya mohon maaf guys. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys.